Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat Johor, dekat Nusa Jaya. So, kita datang dari KL pergi ke Johor untuk review kereta supercar. Dan salah satu keretanya adalah ni, Huracan, Lamborghini Huracan Performante, kan? Terima kasih dekat Kasawari Motors sebab sudi pinjamkan kita kereta ni untuk kita review, kita test. Kalau peminat-peminat GK tu dah biasa tengok kereta-kereta yang biasa, kan? So hari ni kita bawa yang luar biasa sikit. So mana tahu ramai yang suka, kan? Okey, kereta ni enjin dia NA, sama macam yang Ferrari 458, tapi yang ini V10. So kalau kita tengok rupa bentuk dia, Lamborghini memang memang power lah, memang cantik lah, kemas lah dia punya. Memang macam apa orang cakap tu? Macam ikan jerung ke apa lah, tapi dia punya bentuk dia memang lawa lah. Huracan, ha, tengok, sebut pun susah. Huracan Performante, kan? So bila dia cakap Performante ni, performance lah, kan? So maknanya ada part-part yang dia dah mungkin dah tukar, ataupun dia dah bagi dia lagi ringan bodi kereta ni. So kalau kita tengok yang ini, memang ini jenis warna oren dia, memang menarik. Dengan kalau kita tengok dia punya rim dia, dia buat warna apa nama dia ni, warna gold lah, warna gold. Dengan size dia 20 inci. Sebelum tu kita tengok bahagian depan dia. Kalau perasan, dia punya carbon fiber ni tak macam carbon yang biasa tu, bukan yang jenis yang kotak-kotak tu, kan? Tapi dia jenis forged composite. So maknanya carbon fiber ni dia cantumkan yang carbon-carbonnya tu. So dia bentukkan dia. So maknanya dia lagi padu sebenarnya. Dia lagi kuat, lagi kukuh lah compare dengan yang biasa kita tengok, kan. Lagi satu, dia punya corak tu corak macam lantai rumah. Lantai rumah. Macam lah, tapi bukan lantai rumah lah dia pasang sini. So kalau kita tengok bahagian tepi, dia guna ini guna Pirelli P0. Size dia 245/30, rim 20. So ini memang rim dari Lamborghini. Dia punya braking memang semua memang tip top. Kalau kita tengok oren dengan gold ni memang match lah dia punya color, kan. Dah, dia ni dia punya stiker lah, Performante. So kalau belakang dia pakai 305/30, rim 20. So sama juga saiz dia, belakang lebar sikit lah JJ dia. Kalau kita tengok kat belakang, dia punya carbon fiber ni yang forged composite tu. So korang boleh google lah, tengok apa punda tu, kan, forged composite tu. So dia akan ada dekat spoiler, dekat bahagian belakang, bumper belakang memang dia dah tukar semua. So ini semua adalah forged composite. So kalau kita ketuk pun dah macam besi pun ada juga. Okey, so sekarang kita nak buka lah, macam mana nak buka hood depan dengan belakang, kan. So actually button dia tersorok sikit kat dalam ni. Dekat dalam ni. So dia tersorok sikit kat dalam ni. So untuk bahagian dalam, dia lebih kepada, kalau Lamborghini memang kita tahulah dia banyak pakai Alcantara punya material. So untuk bahagian dashboard dia, atas, even though dia punya seat pun memang Alcantara. Lepas tu dia masukkan elemen yang forged composite tadi, yang macam marble tadi, kan, dia punya carbon tu. So dia masukkan bahagian
blower aircon ni. Lepas tu dekat frame tengah ni memang semua dia punya lah. Sampai ke belakang ni memang yang Forged Composite tadi lah. Kereta Lambo ni kita pun tahu dia ada 3 mode. Dia ada Strada, Sport dengan Corsa. So setiap mode tu dia akan beza lah dia punya, dia punya meter panel tu dia akan berubah ikut ada color-color dia lah. So nanti kita, bila kita test drive nanti kita tengok macam mana dia punya bentuk dia kan. Setiap mode tu pun dia punya sound exhaust dia pun akan berubah juga. Kalau nak power pakai Corsa kan. So kereta ni kalau korang nak beli, boleh dapatkan dekat Kasawari Motors dekat JB. Orang JB tak payah nak pergi KL lah, datang JB je. Okay, so kita dah tengok bahagian dalam dia, memang kemas, memang padu. Kita test, kita nak tengok bahagian hood dia. Okay, hood dia ni berat juga lah. Okay, so ini bahagian engine dia. Memang kalau kita tengok, dia tak adalah buat carbon fiber all the way untuk dia punya parts. So masih ada mengekalkan yang jenis plastik. Tepi ada just ada forged composite carbon. Yang lain masih sama macam yang Lamborghini ni lah. So nanti kita test macam mana dia punya bunyi tu, sampai ke dalam ke tak dengan V10 ni, power kan. Okay, so ini bahagian hood depan dia, bonnet depan dia. So kalau simpan-simpan barang kat dalam ni tak luas, dalam kalau satu bag yang sebesar ni tu boleh lah. Tapi kereta sport ni memang barang pun tak banyak lah. So kalau kita tengok dia punya lampu pun memang nice, cantik, memang garang gila lah. Sekarang kita kena test kereta ni padu ke tak padu. Eh, mana aircon ni? Mana aircon? Okay, so ini kalau kita tengok dia punya kokpit ni memang padu siut. Okay, so kita nak terbang. Okay. So dalam dia, kalau kita dengar bunyi kat luar pun kuat juga. So ini kedudukan kokpit dia. So kalau waktu on tadi, dia punya mode dia Strada. So dia boleh pergi Sport ataupun Corsa. Okay, so ini dia punya pedal shift pun carbon composite, forged composite. Kedudukan lain dia memang sama. Kalau kau nak main CD player ke, macam ni lah. Ini dia punya button. So kita belajar hari ni kan macam mana kan. So ini M manual, P parking, R reverse. Okay, so sekarang kita dekat Strada punya mode. Kita boleh gear auto je dah. So untuk dia punya level comfort dia memang terasa lah dia punya agak keras dia kan. Nak rasa macam mana? So since kereta ni rendah, tu kena hati-hati sikit lah. Takut orang lain tak nampak kan. So kereta ni all wheel drive. So dia punya horsepower dalam 620 kalau tak salah. So capacity dia adalah 5.2 liter. Kalau feel bawa kereta ni memang terasa macam rasa gagah lah. So kalau kita tengok dia punya meter dia. So ini Strada punya mode kan. So kalau kita tukar kepada Sport, so kita nampak
dia punya meter RPM pun dah warna lain lah. So dia tulis sini sport kan. Lepas tu bunyi pun dah lain dah. Oh, bunyi lagi sedap. Dia punya, dia punya apa, display dia memang lawa syuk. So itu mod Corsa tadi, dia memang orang cakap padu sangat. Tapi kat dalam pun tak adalah rasa bunyi tu kuat, kuat sangat lah kan. So rasa macam walaupun bunyi kat luar tu dah kuat, tapi kat dalam masih steady. So bila kita tukar mode tu memang terasa lah dia punya efek, dia punya exhaust dia. Lepas tu bila pakai strada dengan sport ni, kita boleh di auto. So bila pakai Corsa dia manual. So kita dah test. Tapi kereta ni sebenarnya sedap bawa high speed lah. Sebab kalau kita bawa slow ni rasa macam tak sedap. So bila bawa laju tadi rasa firm lah, rasa lembu jini lah. Okay, so siapa yang berminat boleh contact Kasawari Motors. So thank you juga Kasawari Motors sebab sudi pinjamkan kereta ni untuk kita review. So kalau korang ada kereta yang best, jangan-jangan